Kok nangis? Lu lah kok nangis? Balik ke sini lagi. Lancar. Heeh. Ya, Mbak. Iya. Eh, iki piye iki? Iki oh, tinggal sini, ditinggal sini. Tinggal sini, lendung. Aku ya mau gudang gudang gak ono gak. Nah teman-teman, ini kita sudah sampai di rumahnya Mak. Tadi kan bangunin Mbak Tina, tapi Mbak Tina nggak bangun ya. Kasihan ya, karena capek, ada anak kecil juga. Iya. Langsung ke sini. Semalam sebenarnya udah pamit, tapi ya pamit lagi. Lebih enaknya gitu loh sayang ya. Mbak Tina tadi tak gugah, Mak. Mm-mm. Sudah bangun. Mbak Ani. Mbak Ani, tapi aku kesini dulu, aku bilang gitu, pamit Mbak Ani dulu. Jadi teman-teman, ya ini aku nganterin, itu bukan nganterin di terminal. Sekalian kita pulang ke Madura sebentar ya, nanti balik lagi ke sini karena ya sudah setengah tahun lebih nggak pulang ke Madura. Iya. Tadi Mak habis bangun. Iya. Baru. Nah ini gini kan Bapak kan bagus. Mau jalan-jalan. Mau pulang ke rumah mertua dulu iya, sebentar. Dulan. Oh ya main. Antar. Antar mengantar. Ya udah Bapak, Mak. Ayo sayang sini kamu. Kamu kenapa di situ? Jadi mau pamit dulu sama Mak sama Bapak. Aku pamit dulu ya, Bapak. Yeah. Mau nge kok nangis? Lu lah kok nangis? Kalian yang kedua kalian lah kok nangis? Kan cuma sebentar nanti balik ke sini lagi. Yeah, okay. Paling lambat paling lama mungkin 2 minggu saya. Apa sensasi? Iya, senang dah. Ya, betul selamat ya. Ya, amin ya rabbal alamin. Aku pulang ya. Pulang. Ke rumah mertua dulu. Iya, hati-hati di jalan ya. Semoga lancar. Selamat amin. Di perjalanan sampai tujuan ya, Nak. Amin. Pengen hati-hati ya. Iya. Bagus. Hati-hati ya, Mbak. Iya. Bisa lagi mbok yo diambul, dipeluk ngono lho, Mak. Hati-hati ya. Iya. Mak enggak bisa ngasih apa-apa. Apa-apa, sudah cukup. Sebenarnya Mak mau ngasih beras ya, tapi usah. Mobilnya penuh. Nanti beli di sana aja, Bu ya. Di sana ada beras banyak kok ya, Bu ya. Ya udah, Mak doain semoga lancar di perjalanan. Amin. Selamat sampai tujuannya. Iya. Amin. Ayo. Eh, pinjai iki. Iki oh, tinggal sini, ditinggal sini. Ayo tinggal sini lah. Tinggal sini. Alhamdulillah, sama namanya sama Mas Munir, Mak. Terima kasih. Selamat ya, Mas. Selamat. Iya. Mau ke Mbak Ani dulu ya, Mak ya. Mak, ke rumah mertua sebentar. Dadah, Bapak. Berangkat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Jadi ini kita berangkat pagi sekali ya, sekitaran jam 4-an pagi ya, karena biar sampai di Maduranya itu nggak sampai sore teman-teman online, biar nggak terlalu capek juga. Tadi berangkat kan masih gelap ya, sekarang sudah cerah, sudah mulai menunjukkan kepadangan mataharinya. Terus juga kita mampir dulu di minimarket buat mengganjal perut, karena tadi itu kan nggak sempat masak ya, mau jajan pun juga belum ada yang beli, maksudnya belum ada yang jualan gitu loh untuk makan siang, makan pagi, makan sarapan. Makanya ini kita mampir di minimarket beli jajan-jajan lumayan banyak nanti biar bisa dibuat ganjil perut. Satu bulan ya melendung.
Udah kamu pengen kan? Lebay. Lu juga tahu. Nah ini kita sudah sampai di Blora. Lumayan cepet ya, karena tadi kan berangkatnya pagi, makanya motor itu atau mobil itu kan nggak terlalu ada, makanya cepat. Sarapan bu, sarapannya di sini. Sudah kering. Iya, kalau kesana pasti mampirnya ke sini. Sarapan mana tak tinggal ya? Tambah lagi, aman hari tambah. Tambah ya pak ibu ya. Porsinya nggak terlalu banyak. Udah. Lanjut perjalanan lagi, sudah sampai Bojonegoro. Alhamdulillah. Lamongan. Pakai apa Lina, wis? Apa Lina? Ada baju lagi map di kan ya. Ini tuh Krian, Gresik, terus Solo sampai Solo. Gambarnya tuh tuh mau lihat. Sudah dari langsung ke anu. Alhamdulillah, ini udah mau sampai di Suramadu. Masya Allah. Pasangin lampian, tapi kok lampiannya kawak. Emang dari itu lama ini. Gak diganti. Nah ini pasti ada cipai-cipai. Tung tung loader. Lihat deh. Ambu dari ruang. Iya salah. Masuk di napas keluar di aja. Apa boleh? Iya. Apa hul? Oh. Apa ben? Masuk Suramadu itu kirain bisa langsung lurus, ternyata harus putar balik lagi. Wah ini di tengah hujan ini. Iya. Hujan. Anda mau nanti menghantam kiri? Mohon maaf, ada tronton. Pulang. Terus ya? Iya, terus. Setengah-setengah berarti itu Denny. Paling di sini aja yang hujan, di kampung nanti kering. Iya. Kalau hujan biasa. Iya. Kira hujan lah sejuk. Jika ini sejuk biasa, kalau ke dalam. Tidak jauh. Teduh. Teduh tak mengerok. Kujak petang aja. Alhamdulillah sudah menyeberangi jembatan Suramadu. Tapi kebetulan waktu kami pulang itu atau kami kesini ya, itu jembatan Suramadunya terhalang kabut karena ada hujan di tengah jembatannya. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah aman dan kita juga sampai sana aman.
teman-teman online, mungkin yang warga Madura, orang Madura yang kangen pulang kampung, ya ini aku kasih lihat jembatan Suramadunya. Alhamdulillah sampai sini, wah seneng banget. Ini udah keberapa kalinya aku sampai di jembatan Suramadu sini. Pokoknya terima kasih banyak ya teman-teman online, semoga kamu kuatkan kami di video-video selanjutnya. Dan juga ini belum kolaboran ning Pak Polo apa seperti